Gluteus medius, gluteus minimus, hip abduksi. Start positionnya pasien dalam kondisi side laying, miring. Ngadep ke sini, Nelis. Nah, otot-otot gluteus medius, gluteus minimus untuk gerakan hip abduksi itu ada di sekitar sini. Klien diminta untuk berarti naikkan. Ini untuk nilai atau melawan gravitasi. Posisi kaki yang tidak dilakukan pemeriksaan, dia tetap menekuk. Oke, bisa dipraktikkan. Ini posisinya. Tanganmu naik. Tangannya tuh di gimana? Lutut apa di lutut? Di lutut naik. Oke. Kemudian resistennya ada di sepertiga proksimal dari ini. Jadi resistennya di sekitar nih. Jadi hampir sepertiga distal femur. Nilai 4. Itu nilai 5. Udah berapa otot toh? 3. Hamstring, iliopsoas. Iliopsoas.